Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Masih kita pada asal beriman kepada Allah. Ada sebagian orang-orang yang menyimpang karena memang di dalam hatinya sudah ada penyakit. Kemudian dia merasa pernah belajar bahasa Arab, berusaha untuk mentahrif, merubah kalamullah supaya sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan hawa nafsunya. Dan dia membaca wa kallamallaha Musa takliman. Padahal asalnya wa kallamallahu. Dia ingin menjadikan Musa, dialah yang melakukan, dialah yang berbicara. Sementara Allah, dialah yang diajak berbicara. Sehingga dia merubah harakat, dia membacanya wa kallamallaha Musa takliman. Sehingga Musa, dialah yang berbicara, sementara Allah, dialah yang diajak bicara. Maka ini adalah dhalal, kesesatan, seseorang merubah kalamullah supaya sesuai dengan hawa nafsu. Baik, seandainya ini adalah benar secara bahasa, bagaimana dia akan memahami firman Allah yang akan disebutkan oleh Syekh setelahnya di sini, ya, yaitu di dalam surat Al-A'raf 143. Mungkin dia bisa membolak-balik harokat seperti pada surat An-Nisa 164. Dan ini adalah ya sebuah kesesatan, tapi dia tidak bisa melakukannya di dalam surat Al-A'raf 143. Ya, yaitu firman Allah. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini andur ilaih. Dan ketika Musa datang kepada perjanjian kami, Nabi Musa alaihissalam memenuhi panggilan Allah, wa kallamahu rabbuh, dan Rabbnya berbicara kepadanya. Nabi Musa alaihissalam datang kepada Allah SWT, kemudian Allah berbicara kepadanya, wa kallamahu rabbuhu. Rabbuhu di sini adalah fa'il Rabb, ya, marfu', dan Allah SWT dialah yang berbicara kepada Musa alaihissalam. Wa kallamahu. Mana maf'ulnya? Maf'ulnya adalah dhamir, dhamir hu. Baik, seandainya mereka bisa membolak-balik harakat pada ayat sebelumnya, maka pada ayat ini mereka tidak bisa. Seandainya mereka merubah menjadi rabbahu, wa kallamahu rabbahu, maka ini dalam bahasa Arab tidak dibenarkan dan akan membuat ya tertawa orang yang bisa memahami bahasa. Ya, enggak mungkin dibaca wa kallamahu rabbahu. Ya, karena di sini berarti ada dua maf'ul dan tidak ada di sana fa'ilnya. Enggak ada pelakunya. Hu di sini enggak mungkin jadi fa'il. Apabila datang setelah fi'il, maka dia senantiasa menjadi maf'ul. Enggak mungkin dia jadi fa'il. Sehingga jelas ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah dialah yang berbicara kepada Musa. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan Allah berbicara kepada Musa alaihissalam. Ya, demikian ya orang-orang yang menyimpang karena mereka mengikuti hawa nafsu, sehingga banyak tanaqud di antara mereka, banyak pertentangan sendiri ya dalam dalil-dalil yang mereka datangkan. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka istislam lillah, yang mereka menyerahkan diri secara total kepada Allah, dan tidaklah mereka berakidah kecuali setelah mengumpulkan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, melihat ucapan para salaf, barulah mereka menyimpulkan sebuah akidah. Berbeda dengan orang-orang yang menyimpang, maka mereka memiliki akidah terlebih dahulu, baru setelah itu mereka mencari dalilnya. Dalil yang kira-kira bisa dipelintir, bisa dibawa kepada pemahaman mereka, mereka pelintir dan mereka bawa kepada pemahaman mereka. Kemudian juga di sini disebutkan, yaitu di dalam surat Al-A'raf 143 ini, ketika Nabi Musa alaihissalam datang kepada Allah, kemudian di sana terjadi pembicaraan, percakapan antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya kalamullah ini adalah dengan masyiah. Ya, kalamullah ini adalah dengan kehendak Allah. Makanya dia dari satu sisi termasuk sifat fi'liyah, karena dia berkaitan dengan kehendak Allah. Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini andur ilaih, qala lan tarani. Nabi Musa mengatakan ketika dia mendengar kalamullah, kemudian beliau rindu ingin melihat Allah. Senang dan gembira mendengar kalamullah, kalamu Rabbul Alamin,
maka beliau ingin dan rindu untuk melihat Allah. Maka beliau mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, tunjukkanlah dirimu, aku ingin melihat kamu. Setelah itu Allah mengatakan, lan tarani. Kamu tidak akan melihatku, yaitu di dunia. Adanya percakapan ini menunjukkan bahwasanya Allah berbicara dengan pembicaraan yang baru, dengan kehendaknya. Dan ini bantahan terhadap sebagian yang mengatakan bahwasanya kalamullah itu adalah tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Itu adalah ucapan yang ada di dalam jiwa Allah. Al-kalam al-qa'im binafsihi subhanah. Jadi menurut mereka, yang namanya kalamullah adalah ucapan Allah yang ada di dalam diri Allah. Dan ini sifatnya adalah dhatiyah dari dulu, azaliyah. Tidak berkaitan dengan masyiatullah. Tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Jelas ayat ini menunjukkan tentang bahwasanya Allah berbicara kapan dia kehendaki, dengan siapa dia kehendaki. Ya, berarti sifat kalam bagi Allah, dia adalah sifat dhatiyah. Dilihat dari satu sisi, karena Allah SWT dari dulu Allah memiliki sifat kalam ini. Kemudian dia adalah sifat fi'liyah, bi'tibaril ahad, kata para ulama. Dilihat dari individu-individu dari ucapan tadi. Allah berbicara kepada malaikat, Allah berbicara kepada Nabi Muhammad, Allah berbicara kepada Nabi Musa. Ini kan individu-individu kalam. Itu Allah berbicara dengan mereka kapan dia kehendaki. Berarti dilihat dari sisi ini, sifat kalamnya adalah sifat fi'liyah, berkaitan dengan kehendak Allah. Dan di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah SWT mengatakan, qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain wa li abdi masal. Aku membagi Al-Fatihah antara diriku dengan hambaku menjadi dua bagian, dan bagi hamba apa yang dia minta. Kemudian Allah mengatakan, fa idza qala abdi alhamdulillah qultu hamidani abdi, wa idza qala abdi arrahmanir rahim qultu athna alayya abdi, dan seterusnya. Allah mengatakan, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, aku berkata hambaku telah memujiku. Apabila hambaku mengatakan arrahmanir rahim, aku berkata hambaku telah memujiku. Apabila hamba berkata demikian, Allah berkata demikian. Menunjukkan bahwasanya Allah yang berbicara dengan kehendaknya. Ketika hamba membaca ini, maka Allah mengatakan ini. Ini juga termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT berbicara sesuai dengan kehendaknya, dan bahwasanya kalamullah ya bukan hanya sifat dhatiyah saja, tetapi dia dilihat dari sisi ini, dia adalah sifat fi'liyah. Adapun ucapan mereka bahwasanya yang namanya kalam adalah apa yang ada di dalam jiwa, maka ini tidak ada dalil. Bahkan dalil menunjukkan bahwasanya yang namanya kalam itu yang diucapkan. Di sana ada hurufnya, di sana ada suaranya. Adapun ucapan yang diucapkan oleh jiwa atau diucapkan oleh hati, maka tidak disebutkan kecuali ada keterangannya. Kalau yang dimaksud adalah kalam yang ada di dalam jiwa, maka ada keterangannya, ada tambahannya. Adapun hanya disebutkan dia berbicara, maksudnya yang berbicara dengan suara, dengan huruf, itu kalam menurut orang Arab demikian. Adapun kalau dia memaksudkan kalam yang ada dalam jiwa, maka dia tambahkan, dia berbicara dengan hatinya. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran, wa yaquluna fi anfusihim, dan mereka berbicara di dalam jiwa mereka. Ya, ketika Allah ingin memaksudkan bahwasanya kalam di sini adalah ucapan yang ada dalam jiwa mereka, bukan yang disampaikan oleh lisan, maka Allah menambah di situ fi anfusihim, yaitu di dalam jiwa mereka. Itu dalam nusus, ya, dari Al-Quran maupun dari hadis demikian. Tapi kalau disebutkan kalam secara mutlak, maka maksudnya adalah yang didengar, yang ada huruf dan juga suaranya. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insya Allah kita bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya, pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.